Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Telamandua. Pemirsa, dukungan kepada pasangan bakal calon Presiden Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Maruf Amin terus datang dari berbagai kalangan. Forum Perempuan Indonesia secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka kepada Jokowi Maruf dalam Pilpres tahun 2019 mendatang. Ratusan perempuan yang mengatasnamakan Forum Perempuan Indonesia memberikan dukungannya kepada pasangan Jokowi Maruf Amin. Ketua Forum Perempuan Indonesia Ida Fauzia mengatakan, selain mendeklarasikan dukungan, mereka juga telah membentuk korwil nasional di 34 provinsi dalam waktu dekat akan membentuk tim pemenangan hingga tingkat kecamatan. Forum Perempuan Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai, aman, dan bersih dari isu hoaks, SARA di media sosial. Tidak hanya sekedar gerakan pemenangan Jokowi dan Kiai Maruf Amin, tapi gerakan perempuan untuk membangun Indonesia diawali dengan membangun keluarga. Dan peran perempuan untuk membangun keluarga yang berkualitas itu sangat penting. Kami siap hadir bersama-sama pada Pilpres dengan membawa message Pilpres pemilu legislatif yang damai, menolak berita-berita bohong menggunakan message.